Penerapan krisis cair bersih alatan mesin pompa harap bantuan cair bersih satu pas lebih di seminggu untuk naik tawar. Anggota Koramil Hiji 0 Hijopat Kodim 0 Genep 10 Sumedang Babarengan jeung Babin Kamtib Mas Polsek Cimanggung ngamalitkeun cai bersih ancokeun warga anu seuseuteun cai bersih. Eta kagiatan teh minangka wangun KHA turta inisiatif keur ngarojong warga anu seuseuteun cai bersih. Alatan mesin pompa anu ruksak katambah-tambah usum haldo panjang kawas kiwari. Eta usum ngahgar turta krisis cai bersih teh narajang 400 kepala kulawarga anu kacida miharep bantuan cai bersih. Kami Koramil anggota di Cimanggung yang telah memberikan pendistribusian air bersih untuk warga Curupan. Semoga ini pendistribusian bermanfaat dan masyarakatnya sejahtera. Dinamprona warga kawilang antusias naker sarta ngucap syukur karena eta bantuan cai bersih lantaran gesa minggu kato pernaken nandangan krisis cai bersih. Kami atas nama warga RW 1 Desa Cikaripan mengucapkan banyak terima kasih kepada Babinsa dan Babines yang telah membantu air bersih kepada warga kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Babinsa dan Babines yang telah membantu kekurangan air bersih dusun Pamatang. Lianti dusun Pamatang jeung dusun Cisurupan prak-prakan distribusi cai bersih teh dikokolakeun oge di sawatara lokasi sejena diantarana dusun Babakan Cikadu sarta desa Cikahuripan. Diki Guntara, Bandung TV.